3 menit lagi live, Bapak Ibu, mohon maaf.
Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Kami, keluarga besar PT Bank BPDDIY Cabang Senopati, menghaturkan selamat ulang tahun kepada Rumah Sakit Panti Rapih Yogyakarta yang ke-92. Semoga Rumah Sakit Panti Rapih Yogyakarta tangguh dalam pelayanan, berbuah dalam mutu dan kepedulian. Terima kasih. Para suster komunitas Santa Ana menghaturkan selamat ulang tahun ke-92. Tangguh dalam pelayanan, berbuah dalam mutu dan kepedulian. Yang kami hormati Bapak Kusmargono dan segenap pengurus Yayasan Panti Rapih, yang kami cintai Dr. Triputro Nugroho, Direktur Utama Rumah Sakit Panti Rapih, beserta keluarga besar Rumah Sakit Panti Rapih, kami para suster CB seprovinsi Indonesia, beserta karya-karya dan mitra kerasulan, mengucapkan selamat ulang tahun Rumah Sakit Panti Rapih ke-92. Kami sungguh bersyukur atas karya Tuhan yang luar biasa. Kami merasa bangga karena Rumah Sakit Panti Rapih dengan kekasan bangunan Onder de Bogen, Maastricht, Belanda, terus-menerus mewujudkan spiritualitas CB dalam semangat I Care, Integrity, Compassion, Ensuring, Respect, dan Embrace Innovation. Sungguh ini misi yang besar dan luar biasa. Saya menyaksikan dari data pengunjung, 90% layanan mengatakan baik sekali dan baik dengan komentar Rumah Sakit Kebanggaan, bersih, rapi, indah, layanan profesional, dokter dan perawat ramah-ramah dan selalu melayani dengan penuh bela rasa. Akhir kata, aprofesia dan banyak terima kasih. Salam kami para suster CB beserta karya-karya dan mitra kerasulan. Terima kasih dan profesional.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Untuk Rumah Sakit Panti Rapih yang pada hari ini berulang tahun ke-92. Bapa, berkatilah Rumah Sakit Panti Rapih agar senantiasa menjadi perpanjangan kasih-Mu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kami, keluarga besar Rumah Sakit Panti Nugroho, mengucapkan selamat ulang tahun ke-92 Rumah Sakit Panti Rapih. Sahabat, hidup sehat. Semoga semakin tangguh dalam pelayanan, berbuah dalam mutu dan kepedulian, teriring syukur dan doa. Rumah Sakit Panti Rapi yang ke-92. Tangguh dalam pelayanan, berbuah dalam mutu dan kepedulian. Mengucapkan selamat ulang tahun Rumah Sakit Panti Rapi yang ke-92. Tangguh dalam pelayanan, berbuah dalam mutu dan kepedulian. Hari jadinya yang ke-92, semoga semakin dekat menjadi berkat bagi para pasien yang dilayani, semakin tangguh dalam pelayanan, berbuah dalam mutu dan kepedulian. Selamat ulang tahun Rumah Sakit Panti Rapih yang ke-92, tetap maju dan menjadi sarukan berkat dari masa tanah. Selamat hari ulang tahun ke-92 Rumah Sakit Panti Rapih, tangguh dalam pelayanan dan berbuah dalam mutu dan kepedulian. Panti Rapih yang ke-92, tangguh dalam pelayanan, berbuah dalam mutu dan kepedulian. Kami seluruh pimpinan dan seluruh sivitas akademik beserta seluruh keluarga besar Stikes Panti Rapih Yogyakarta mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-92
kepada Rumah Sakit Panti Rapih Yogyakarta. Tangguh dalam pelayanan, berbuah dalam mutu dan kepedulian. Seluruh anggota organ yayasan yang saya hormati, para dokter, para perawat, dan semua karyawan Rumah Sakit Panti Rapih yang saya cintai, berkah dalam. Perkenankanlah saya pada hari yang istimewa ini, pertama-tama mengucapkan selamat dan propisiat atas ulang tahun ke-92 Rumah Sakit Panti Rapih di Yogyakarta ini. Sungguh luar biasa pelayanan panjenengan semua, hingga berjalan dan berlangsung selama 92 tahun. Ini semua merupakan anugerah yang luar biasa bagi masyarakat di seputar Jogja, sehingga bisa mendapatkan pelayanan kesehatan yang sangat istimewa. Semoga ke depan kita semakin bisa meningkatkan pelayanan ini dengan semakin tangguh, yakni kita wujudkan melalui pelayanan yang semakin bermutu, dengan penuh kepedulian kepada sesama kita yang berkesesakan hidup. Sekali lagi, selamat dan propisiat atas ulang tahun ke-92, dan semoga kita tangguh dalam pelayanan dan berbuah dalam mutu dan kepedulian. Dirgahayu Rumah Sakit Panti Rapih Yogyakarta. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Kami, keluarga besar PT Bank BPDDIY Cabang Senopati, mengaturkan selamat ulang tahun kepada Rumah Sakit Panti Rapih Yogyakarta yang ke-92. Semoga Rumah Sakit Panti Rapih Yogyakarta tangguh dalam pelayanan, berbuah dalam mutu dan kepedulian. Terima kasih. Para suster komunitas Santa Ana mengaturkan selamat ulang tahun Panti Rapih ke-92. Tangguh dalam pelayanan, berbuah dalam mutu dan kepedulian. Provinsi.
Panti Rapih yang ke-92. Yang kami hormati Bapak Kusmargono dan segenap pengurus Yayasan Panti Rapih, yang kami cintai Dr. Triputro Nugroho, Direktur Utama Rumah Sakit Panti Rapih beserta keluarga besar Rumah Sakit Panti Rapih, kami para suster CB seprovinsi Indonesia beserta karya-karya dan mitra kerasulan mengucapkan selamat ulang tahun Rumah Sakit Panti Rapih ke-92. Kami sungguh bersyukur atas karya Tuhan yang luar biasa. Kami merasa bangga karena Rumah Sakit Panti Rapih dengan kekasan bangunan Onder de Bogen, Maastricht, Belanda, terus-menerus mewujudkan spiritualitas CB dalam semangat I Care, Integrity, Compassion, Ensurance, Respect, dan Embrace Innovation. Sungguh ini misi yang besar dan luar biasa. Saya menyaksikan dari data pengunjung, 90% layanan mengatakan baik sekali dan baik dengan komentar Rumah Sakit Kebanggaan, bersih, rapi, indah, layanan profesional, dokter dan perawat ramah-ramah dan selalu melayani dengan penuh bela rasa. Akhir kata, aprofesia dan banyak terima kasih. Salam kami para suster CB beserta karya-karya dan mitra kerasulan. Terima kasih dan profesional. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Untuk Rumah Sakit Panti Rapih yang pada hari ini berulang tahun ke-92, Bapa, berkatilah Rumah Sakit Panti Rapih agar senantiasa menjadi perpanjangan kasih-Mu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kami, keluarga besar Rumah Sakit Panti Nugroho, mengucapkan selamat ulang tahun ke-92 Rumah Sakit Panti Rapih. Sahabat, hidup sehat. Semoga semakin tangguh dalam pelayanan, berbuah dalam mutu dan kepedulian, teriring syukur dan doa. Rumah Sakit Panti Rapih yang ke-92. Tangguh dalam pelayanan, berbuah dalam mutu dan kepedulian. Tangguh dalam pelayanan, berbuah dalam mutu dan kepedulian. Mengucapkan selamat ulang tahun Rumah Sakit Panti Rapih yang ke-92. Tangguh dalam pelayanan, berbuah dalam mutu dan kepedulian. Tetap tangguh dalam pelayanan, berbuah dalam mutu dan kepedulian. Selamat dan sukses, Tuhan memberkati.
mengucapkan profesiat bagi Rumah Sakit Panti Rapih yang hari ini merayakan hari jadinya yang ke-92. Semoga semakin dapat menjadi berkat bagi para pasien yang dilayani, semakin tangguh dalam pelayanan, berbuah dalam mutu dan kepedulian. Selamat ulang tahun Rumah Sakit Panti Rapih yang ke-92. Tetap maju dan menjadi sarukan bekal dari masa tanah. Selamat hari ulang tahun ke-92 Rumah Sakit Panti Rapih. Tangguh dalam pelayanan dan berbuah dalam mutu dan kepedulian. Panti Rapih yang ke-92, tangguh dalam pelayanan, berbuah dalam mutu dan kepedulian. Kami seluruh pimpinan dan seluruh sivitas akademik beserta seluruh keluarga besar Stikes Panti Rapih Yogyakarta mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-92 kepada Rumah Sakit Panti Rapih Yogyakarta. Tangguh dalam pelayanan, berbuah dalam mutu dan kepedulian. Seluruh anggota organ yayasan yang saya hormati, para dokter, para perawat, dan semua karyawan Rumah Sakit Panti Rapih yang saya cintai, berkah dalam. Perkenankanlah saya pada hari yang istimewa ini, pertama-tama mengucapkan selamat dan profesiat atas ulang tahun ke-92 Rumah Sakit Panti Rapih di Yogyakarta ini. Sungguh luar biasa pelayanan panjenengan semua, hingga berjalan dan berlangsung selama 92 tahun. Ini semua merupakan anugerah yang luar biasa bagi masyarakat di seputar Jogja, sehingga bisa mendapatkan pelayanan kesehatan yang sangat istimewa. Semoga ke depan kita semakin bisa meningkatkan pelayanan ini dengan semakin tangguh, yakni kita wujudkan melalui pelayanan yang semakin bermutu, dengan penuh kepedulian kepada sesama kita yang berkesesakan hidup. Sekali lagi, selamat dan profesiat atas ulang tahun ke-92, dan semoga kita tangguh dalam pelayanan dan berbuah dalam mutu dan kepedulian. Dirgahayu Rumah Sakit Panti Rapih Yogyakarta. Dalam salam sejahtera untuk kita semua. Kepada yang terhormat Ketua Pembina Yayasan Panti Rapih, Monsinyur Robertus Rubiatmoko dan jajaran anggota. Kepada yang kami hormati Ketua Pengawas Yayasan Panti Rapih, Profesor Dr. Yosef Hari Kusnanto DRPH dan jajaran anggota. Kepada yang kami hormati Ketua Umum Pengurus Yayasan Panti Rapih, Insinyur Ambrosius Kusmargono, MCM, PhD, dan segenap jajaran pengurus.
Yang kami hormati Direktur Utama Rumah Sakit Panti Rapih dan segenap jajaran direksi. Yang kami hormati para direksi dan pimpinan unit karya. Yang kami hormati pula pimpinan komunitas Suster CB Biara Panti Rapih, pimpinan komunitas Suster CB Biara Santa Ana, pimpinan komunitas Suster CB Provinsi Alat, pimpinan komunitas Suster CB Santikara, Ketua Gugus Tugas COVID-19 Santikara, Ketua Perhimpunan Abdi Dharma Panti Rapih PA DPR, Ketua Serikat Pekerja Farkes Panti Rapih, Ketua Koperasi Abdi Dharma, dan seluruh Civitas Hospitalia, keluarga besar Rumah Sakit Panti Rapih Yogyakarta yang terkasih. Semangat pagi. 92 tahun yang lalu, rumah sakit yang dipimpin pembangunannya oleh Insinyur Smutzer van Rijkervorsel selama 1 tahun ini dibuka secara resmi oleh Sultan Hamengkubuwono ke-8 sebagai Rumah Sakit Onder de Bogen atau di bawah lengkungan gereja. Dan pada tahun 1942, Uskup Semarang Monsinyur Sugiyo Pranoto memberikan nama Rumah Sakit Panti Rapih atau Rumah Pengobatan. Banyak pejuang dan pahlawan dirawat di sini, salah satunya adalah Jenderal Sudirman. Berpuluh tahun kemudian, Rumah Sakit Panti Rapih tetap memegang teguh janji dan visinya, melayani pasien sebagai tamu ilahi, sumber inspirasi dan motivasi kerja, dengan memberikan pelayanan kepada siapa saja secara profesional dan penuh kasih dalam suasana syukur kepada Tuhan. Dan 2 tahun ini, dalam situasi memerangi pandemi, Rumah Sakit Panti Rapih tidak surut, malahan semakin berkembang dan mencari cara untuk memberikan pelayanan yang lebih dengan selalu berpegang pada nilai-nilai iCare. Karena itu sangat tepat jika pada tahun ini, hari ulang tahun Rumah Sakit Panti Rapih ke-92 mengambil tema Rumah Sakit Panti Rapih Tangguh dalam pelayanan, berbuah dalam mutu, dan kepedulian. Masih dalam situasi pandemi, saat ini kita harus berlegawa dan sabar merayakan dalam kesederhanaan dan protokol kesehatan 6M yang ketat. Seperti kata pepatah, kesabaran bukan hanya menunggu, tetapi bagaimana kita bersikap saat kita menunggu. Karena itu, meresapi tema hari ulang tahun ke-92 rumah sakit kita yang tercinta, mari kita memilih bersikap selalu bersyukur dan tetap berpengharapan. Mengejawantahkan syukur kita, perayaan kita akan dimulai dengan Misa Kudus, dilanjutkan dengan pelepasan purna karya dan pemberian penghargaan. Misa syukur kita akan dipimpin oleh Romo Yohanes Haryatmoko SY. Romo, Suster, Bapak Ibu dan Saudara-saudari sekalian, marilah kita mempersiapkan hati untuk masuk ke dalam suasana perayaan Ekaristi. Marilah kita menyanyikan lagu pembukaan, Yesus Lihat Umatmu. Oh,
Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu dan bersama rohmu. Selamat pagi Bapak Ibu, Suster dan Saudara-saudara sekalian. Saya ingin mengucapkan selamat atas perayaan ulang tahun yang ke-92 Rumah Sakit Panti Rapih. Misa ini adalah ungkapan syukur kita atas pelayanan yang kita berikan, syukur atas rahmat Tuhan yang telah melalui tangan-tangan kita membantu mereka yang menderita sakit. Tetapi sekaligus kita memohon kepada Tuhan supaya pelayanan kita semakin ditingkatkan, lebih-lebih dengan tantangan disrupsi digital yang semua akan diarahkan bukan lagi hanya prosedur yang penting, tetapi hasil dan kepuasan pengguna pasien-pasien kita. Para suster, Bapak Ibu sudah menyadari juga, saya kira sudah banyak yang membaca, sekarang di negara-negara maju ada pihak-pihak independen seperti lembaga konsumen yang sudah membuat rating terhadap rumah sakit, rating terhadap dokter, dan mereka mengamati juga kalau pasien masuk berapa persen yang sembuh, berapa persen yang selalu meninggal. Dan itu saya kira perlu menjadi perhatian kita, selain juga pelayanan yang mendapat reputasi bagus di Panti Rapih, tetapi juga kualitas dokter, mungkin kita juga sungguh-sungguh memperhatikannya di dalam pelayanan kita. Maka pada Ekaristi Syukur ini, marilah kita mempersiapkan diri agar kita layak merayakan peristiwa penyelamatan ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, berkenan mengasihani dan mengampuni dosa kita, dan kelak mengantar kita ke kehidupan yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi kepada orang yang berkenan kepadanya. Kami memuji Dikau. Kami menyembah Dikau. Kami bersyukur kepadamu karena kemuliaanmu yang besar. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang Tunggal, Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Hanya Engkaulah Tuhan. Hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus. Bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa, sumber segala cinta, Engkau selalu hadir dalam setiap langkah hidup kami dan mencintai kami dengan tak bersyarat. Hari ini kami berhimpun untuk memuji dan memuliakan namamu dalam perayaan puncak Ekaristi Syukur hari ulang tahun Rumah Sakit Panti Rapih yang ke-92. Semoga dengan cinta kasihmu semakin memampukan kami untuk lebih tangguh dalam melayani. Semoga hidup kami semakin berbuah dalam pelayanan kepada sesama kami yang membutuhkan. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami yang hidup dalam persekutuan dengan Bapa dan Roh Kudus,
kini dan sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita dengarkan sabda Tuhan. Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Saudara-saudara, Yesus Kristus, walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Sebaliknya, ia telah mengosongkan diri, mengambil rupa seorang hamba, dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai wafat, bahkan sampai wafat di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan menganugerahinya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lututlah segala yang ada di langit dan yang ada di atas serta di bawah bumi. Dan bagi kemuliaan Allah Bapa, segala lidah mengakui Yesus Kristus adalah Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan refren, terpujilah Tuhan, sebab Ia telah mendengarkan doa permohonanku. Terpujilah Tuhan, sebab Ia telah mendengarkan doa permohonanku. Dengarkanlah suara permohonanku, apabila aku berteriak kepadamu minta tolong, dan mengangkat tanganku ke arah tempatmu yang maha kudus. Refren, terpujilah Tuhan, sebab Ia telah mendengarkan doa permohonanku. Tuhan adalah kekuatan dan perisaiku. Kepada-Nya hatiku percaya. Aku tertolong, sebab itu beria-rialah hatiku. Dan dengan nyanyianku, aku bersyukur kepada-Nya. Refren, terpujilah Tuhan, sebab Ia telah mendengarkan doa permohonanku. Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam percakapannya dengan Nikodemus, Yesus berkata, tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang percaya kepada-Nya beroleh hidup kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anak-Nya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada-Nya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus Anak-Nya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Demikianlah Injil Tuhan.
Sebetulnya Injil ini dipangkas sebelumnya, ya. Yang bagian sebelumnya ini ada pernyataan dari Nikodemus bahwa dia mengakui bahwa Yesus itu adalah utusan Allah. Waktu dia mengatakan engkaulah utusan Allah, kalau tidak mungkin, tidak mungkin bahwa kamu bukan utusan Allah. Tetapi jawaban Yesus justru mengagetkan Nikodemus. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika orang tidak dilahirkan kembali, ya selain dia yang naik surga, dia akan mengatakan anak manusia harus ditinggikan. Dan untuk ditinggikan, dia dimengatakan di sini bahwa dia harus dilahirkan kembali. Disinilah yang saya kira yang menjadi sangat penting bagi kita. Bagaimana sebetulnya yang ingin digarisbawahi oleh Yesus, bagaimana supaya orang itu sungguh-sungguh mengalami kehadiran Yesus sebagai suatu kelahiran baru. Mengalami penebusan Yesus sebagai membuat kita menjadi ciptaan baru. Seperti yang dikatakan dalam surat Paulus yang kedua kepada umat di Korintus. Siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, dan sesungguhnya yang baru sudah datang. Nanti di dalam versi Lukas, Nikodemus itu akan bertanya, bagaimana mungkin orang yang sudah tua bisa dilahirkan kembali? Maka Yesus mau mengatakan, menggarisbawahi sebetulnya dalam konteksnya dengan Nikodemus itu, Yesus mau mengatakan bahwa bukan hukum Taurat yang menyelamatkan manusia, tetapi yang menyelamatkan manusia adalah menjadi ciptaan baru karena anak Allah telah menebusnya. Maka di dalam perjanjian baru, ciptaan baru, kelahiran baru itu setidak-tidaknya menunjukkan empat fakta yang menarik bagi kita. Fakta yang pertama, yang sebetulnya yang ingin diketahui Nikodemus, kelahiran kembali itu terjadi. Kalau di sini dikatakan karena Yesus telah menjadi manusia, bahwa kelahiran kembali itu terjadi berkat kebangkitan Kristus. Dan itu juga digarisbawahi dalam surat pertama Petrus. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Kristus dari antara orang mati. Sehingga membawa kita kepada kehidupan yang penuh pengharapan. Hidup penuh harapan itu jangan hanya kita tafsirkan bahwa kita diberi janji, bahwa kita punya harapan. Tetapi dengan menerima harapan ini, penebusan ini artinya apa? Artinya kita juga diharapkan menjadi harapan bagi orang lain. Dan justru inilah saya kira misi dari Rumah Sakit Panti Rapih, menjadi harapan bagi orang lain, menjadi harapan bagi mereka yang menderita. Dengan kata lain, kehadiran Panti Rapih ini sungguh-sungguh seperti yang dikatakan Yesus, menjadi kabar gembira bagi orang lain, bukan menjadi kabar buruk. Maka saya sering kalau mengajar frater-frater calon romo itu, saya mengatakan besok kalau jadi romo paroki, kalau khotbah jangan marah-marah. Umatnya sudah datang, sudah lumayan, malah dimarahi di gereja. Itu kan ada seorang romo paroki pas prapaskah yang ikut jalan salib itu hari Jumat itu sedikit. 3 hari menjelang hari suci, ada trihari suci, ada pengakuan dosa, yang datang juga sedikit. Pas paskah romonya, khotbahnya berapi-api tapi marah. Romonya mengatakan, di akhir zaman, semua umat paroki ini akan binasa.
Waktu begitu di depan, yang duduk di paling depan itu senyum-senyum, seorang bapak senyum-senyum. Romonya tersinggung. Bapak, mengapa senyum-senyum? Maaf Romo, saya bukan dari paroki sini. Saudara-saudara, saya hanya mengatakan apa? Menjadi harapan bagi orang lain, menjadi kabar berita, berita gembira bagi orang lain, bukan harus yang besar-besar, bukan harus tindakan yang heroisme. Bahwa kita tidak mengancam orang lain itu sudah menjadi harapan orang lain. Kalau orang mengatakan jangan ngomong dengan dia loh, mesti nanti diomongin ke orang lain. Dia bukan menjadi berita gembira bagi kita. Jadi kita cukup belajar untuk tidak suka membicarakan kejelekan orang lain, untuk tidak sok sehingga orang tidak merasa takut mendekatinya. Itu sudah menjadi kabar gembira. Maka yang kedua, kelahiran baru menjadi ciptaan baru yang diharapkan diketahui oleh Nikodemus adalah dikatakan dalam 1 Petrus surat pertama Rasul Petrus, karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, kamu bersungguh-sungguh mengasihi dengan segala hatimu, kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi oleh firman Allah yang hidup dan kekal. Jadi kelahiran baru selain memberi harapan pada orang lain, tetapi juga mengamalkan kasih. Mengamalkan kasih bukan hanya kata-kata, tetapi tindakan dalam hidup nyata kita. Dan yang ketiga, kelahiran baru itu bukan karena jasa kita, tetapi karena permandian oleh Roh Kudus, dikatakan Paulus kepada suratnya kepada Titus. Pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi rahmatnya oleh permandian, kelahiran kembali, oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Jadi sungguh-sungguh bukan karena jasa kita bahwa kita dilahirkan kembali. Artinya masuk kerajaan surga bukan karena jasa kita, tetapi karena itu rahmat Tuhan yang telah menebus kita. Lalu kita pasti bertanya, lalu apa arti perbuatan baik kita, kesalehan kita, keutamaan kita, kepedulian kita, kalau itu tidak menjadi istilahnya investasi untuk masuk surga? Maka Tuhan akan mengatakan bahwa itu adalah bentuk keterbukaan kita untuk kerjasama dengan karya penyelamatan Tuhan. Kebaikan kita, keutamaan kita itu adalah bentuk untuk menerima. Bapak Ibu ingat upah 1 dinar yang datang jam 9, jam 12, jam 3, jam 5 semua mendapat 1 dinar. Ketika ada yang menggerutu, Yesus mengatakan, "Mengapa engkau iri hati karena aku murah hati?" Jadi yang menentukan Tuhan, bukan kita yang menegosiasikan jasa kita. Itu menjadi penting bagi kita. Dengan demikian sebetulnya keterbukaan kita adalah bentuk kerjasama dan kebijaksanaan kita. Dan itu terungkap kita tidak suka protes. Itu terungkap kita tidak hanya mengkritik. Ya. Seorang namanya Engelen itu ahli dalam hal pengamatan rumah sakit, dia mengatakan, kalau Anda mempunyai proyek, bentuklah tim kecil, 4 atau 5 orang. Dan yang kritis pinter enggak usah diajak, karena dia hanya akan merepotkan. Dia nanti diundang kalau sudah evaluasi saja. Dia bagus untuk evaluasi, tapi tidak untuk buat proyek. Menarik ini bagi saya. Artinya apa? Sering-sering dalam hal ini kebijaksanaan menjadi penting. Bahwa kalau kita dilahirkan kembali, berarti juga kita berhati-hati, kita juga bisa mengungkapkan pilihan kata itu, maaf ya, pilihan kata itu juga adalah tanggung jawab etis. Pilihan kata menentukan juga bentuk-bentuk tanggung jawab moral. Maka Anda pernah dengar cerita tentang Gandhi. Gandhi itu waktu kuliah di London, kuliah hukum, ada dosennya yang tidak senang, rasis dosennya. Maka dia di depan teman-temannya ngetes, "Gandhi, kalau di depanmu disodorkan 1 kantong uang dan 1 kantong kebijaksanaan, apa yang kamu ambil?"
Gandhi langsung jawab, ya tentu saja kantong uang. Dosennya senang langsung, itulah kamu, mata duita. Kalau saya yang saya ambil kantong kebijaksanaan. Gandhi dengan tenang menjawab, memang Prof, biasanya orang mengambil apa yang dia tidak punya. Merasa tidak berhasil memojokkan Gandhi, ujian tertulis. Seminggu kemudian sudah dikoreksi dan sudah ada nilainya dibagi kepada semua mahasiswanya. Kecuali pada Gandhi. Hanya ditunjukkan terakhir, ini Gandhi kertas ujian. Tidak ada nilainya, hanya ditulis siapa? Idiot. Dan semua temannya melihat. Ini Gandhi punya. Dengan tenang Gandhi mengambil ke depan terus ke belakang tunjuk jari. Ada apa Gandhi? Maaf Prof, kok punya saya belum ada nilainya. Kok yang ada hanya tanda tangannya Prof gitu. Saudara saya yang mengatakan apa? Meskipun kita sudah berumur, melatih diri memilih kata itu penting. Jangan menyerah dengan mengatakan saya sudah seperti ini, mau atau tidak kamu terima. Karena memilih kata itu adalah juga tindakan etis. Maka saudara-saudara yang terempat terakhir, kelahiran kembali karena telah dibaptis berkat kematiannya. Artinya apa? Artinya kita dibaptis dalam kematiannya itu kita mati dari dosa. Seperti dikatakan Roma 6. Ya. Karena kamu tahu bahwa manusia lama telah disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang, agar jangan kita menghambakan diri lagi pada dosa. Itulah yang nanti penting. Mengapa? Karena tidak disebut Nikodemus, tapi mau dijelaskan pada Nikodemus bahwa pembaruan hidup itulah kelahiran kembali. Ada Romo baru habis tabisan diminta untuk memberi pengakuan dosa. Orangnya langsung kaget, Romonya, dia tanpa basa-basi langsung di depan pengakuan, Romo, dosa saya 3 kali mencuri. Nah, Romonya belum siap apa-apa langsung ditanya, apa denda dosanya Romo? Romonya grogi, lupa enggak jawab, tapi ingat Romo paroki, kepalanya itu ada di sakristi, lalu Romonya ini mengatakan, sebentar ya saya keluar dulu. Konsultasi pada Romo parokinya di sakristi, Romo, kalau ada yang dosa melakukan pencurian 3 kali itu dendanya apa? Lalu Romonya mengatakan, pokoknya prinsipnya kalau mencurinya 5 kali denda dosanya 10 kali Bapa Pangami, 10 kali Salam Maria. Oh baik Romo, terima kasih. Masuk langsung dia mengatakan pada yang mengaku dosa, Pak, jadi kamu masih bisa mencuri 2 kali lagi. Nanti dosanya, dendanya adalah doa 10 kali Bapa Kami Salam Maria. Saya hanya mau apa dengan memberikan contoh ini. Yang mau digarisbawahi Yesus di hadapan Nikodemus apa? Yaitu bukan hukum yang pertama-tama penting, tetapi kasih. Tetapi mau keterbukaan, tetapi mau bukan lagi hanya aturan, tetapi keterbukaan kita. Maka pertanyaan Nikodemus menjadi penting. Bagaimana mungkin hal itu terjadi? Kita bertanya apakah Nikodemus tidak paham? Karena dia ahli hukum harusnya dia tak paham. Karena di perjanjian lama sudah disebut dalam Yeremia, aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Juga dalam kitab Ulangan, aku akan menyunat hati mereka dan hati keturunanmu. Dan juga dalam Yeskiel, supaya mereka, hati mereka sungguh-sungguh mendapatkan roh yang baru di dalam batin mereka. Disinilah lalu mau diajak kepada kita bahwa yang ditanyakan oleh Nikodemus bukan apanya, tapi bagaimana untuk bisa dilahirkan kembali. Ini juga menjadi masalah bagi kita. Kalau bertanya bagaimananya,
itu bukan hanya nasihat, bukan hanya niat baik, bukan hanya khutbah untuk mengubah perilaku orang, tetapi mencari sarana, fasilitas, modalitas. Maksud saya apa? Saya mengajar di PTIK, di S3. Seorang mantan Kapolres mensharingkan pengalamannya. Saya punya anak buah, seminggu itu bisa terlambat 2 kali, 3 kali. Sudah suruh push up 50 kali. Sudah di bawah terik matahari sampai 4 jam. Nanti minggu depan diulangi lagi. Sudah mengatakan tobat, tapi minggu depan diulangi lagi. Lalu saya tanya, lalu Bapak apakan? Ya saya kunjungi rumahnya. Ternyata apa? Ternyata rumahnya jauh dan dia enggak punya sepeda motor. Kalau berangkat kerja itu apa? Ngantar dulu anaknya ke sekolah naik angkot. Dari sekolah anaknya pindah ganti angkot ke kantor, ya tentu terlambat. Lalu Bapak yang lakukan, ya saya hanya bilang, kamu ambil kredit sepeda motor, DP saya bayar, kamu bayar cicilannya. Sejak punya sepeda motor, enggak pernah terlambat. Mengubah perilaku, jangan hanya memarahi, menasihati. Kita membantu memberi fasilitas apa. Kalau saya punya mahasiswa, sudah dibuat duduknya jarang, HP dikumpulkan masih bisa nyontek, sudah dimarahi masih bisa nyontek, maka saya akan mengatakan semester depan ujian lisan. Dengan aturan baru, dengan sistem baru, dia akan berubah. Jangan pernah hanya memarahi. Saya dulu ikut mendampingi frater-frater tinggal di Kolsani. Dulu itu di situ Vespanya ada 13, fraternya 25. Kalau pakai Vespa itu hanya nulis Vespa nomor berapa, dari jam berapa sampai jam berapa. Akibatnya apa? Kalau Vespanya rusak, dibiarkan, lalu pinjam yang masih beres. Sudah ditegur, rapat komunitas itu berulang kali tentang Vespa. Bahkan sampai rekoleksi temanya Vespa. Enggak berubah. Akhirnya apa? Ada frater yang pinter. Saya akan memilih Vespa paling jelek, akan saya perbaiki, tapi yang memakai hanya saya. Memberi inspirasi Romo Rektor untuk mengatakan apa? Mulai sekarang 1 Vespa, 2 frater. Artinya apa? Sejak itu beres, semua enggak ada keluar lagi. Sistem kepemilikan diubah, perilaku berubah. Maka para bapak ibu, suster, marilah kita mencoba selalu di dalam pertobatan, di dalam perubahan, jangan hanya niat baik yang dilakukan, tetapi sarana apa, fasilitas apa, sistem apa yang diubah supaya di situ sungguh-sungguh ada perubahan. Jangan hanya niat baik, jangan hanya memarahi. Apalagi kalau hanya kita hanya protes saja ya. Itu tidak membantu apa-apa. Seperti itu kan. Ada orang beli mie ayam. Setelah dikasih 1 mangkok mie ayam dengan temannya, dia langsung menggerutu. Mie ayam, enggak ada ayamnya. Nah, penjualnya mendengar, langsung jawab dengan marah, ketus. Emangnya kalau beli racun tikus ada tikusnya? Saudara saya hanya mengatakan, kritik yang tidak konstruktif tidak menghasilkan apa-apa. Kritik yang baik bila mengusulkan suatu alternatif. Maka saudara-saudara, pertobatan berarti bukan hanya mengubah niat baik. Pertobatan adalah usaha mencari modalitas, mencari sarana, mencari sistem, mencari fasilitas agar perilaku berubah. Amin. Marilah kita memperbarui iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putra-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat kematian pada 3 hari di antara orang mati, yang naik ke surga duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari sini akan datang mengadili orang hidup dan mati.
Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Ya Allah Bapa sumber kasih sejati, cintamu begitu sempurna dalam hidup kami. Setiap rancangan yang kau beri menjadi indah pada waktunya dalam hidup kami. Maka perkenankanlah kami dengan rendah hati menyampaikan doa-doa ini kepada-Mu. Bagi Gereja Kristus, ya Bapa, berkatilah Bapa Paus, Uskup, para imam, biarawan dan biarawati, agar mereka kau beri rahmat kesehatan dan keselamatan, sehingga mereka dapat menjadi saksi kebenaran, pembawa damai sejahtera dan keselamatan bagi semua orang dalam situasi pandemi COVID-19. Kepada mereka yang lemah, miskin, tersingkir, difabel dan menderita, marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia, ya Bapa, kami bersyukur atas Negara Kesatuan Republik Indonesia yang penuh dengan keanekaragaman. Mampukanlah kami untuk merawat keanekaragaman ini dengan penuh cinta kasih, terlebih semangat gotong royong menanggulangi dampak COVID-19. Berkatilah bangsa Indonesia yang masih berjuang menghadapi COVID-19 beserta dampaknya. Kiranya Bapa berkenan memberikan kekuatan iman, kesabaran dan kepasrahan hati di dalam menghadapi situasi ini, sehingga rasa aman, damai dan sejahtera dapat kami rasakan di negara kami. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kongregasi suster-suster cinta kasih Santo Carolus Borromeus, ya Bapa, kami bersyukur atas kehadiran suster-suster cinta kasih Santo Carolus Borromeus di bidang pelayan kesehatan, khususnya di Rumah Sakit Panti Rapi. Kobarkanlah semangat cinta kasih di hati para suster CB, sehingga mereka semakin diteguhkan dalam panggilannya. Semoga melalui pelayanan ini, mereka semakin mewartakan karya keselamatan-Mu dan sesama semakin diabdi dengan tulus ikhlas. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi arwah jiwa yang telah meninggal, ya Bapa, di tengah rasa syukur atas perayaan ulang tahun Rumah Sakit Panti Rapih ke-92, kami mohon kerahiman-Mu bagi para arwah jiwa yang telah Engkau panggil. Secara khusus, bagi para arwah suster CB Perintis, para dokter dan karyawan Perintis, serta para arwah jiwa yang meninggal di tempat ini. Semoga Engkau mengampuni segala dosa-dosa mereka dan menerima mereka dalam damai abadi-Mu di surga. Semoga melalui perjuangan mereka, kami dapat semakin meneladan dan menghidupi nilai-nilai luhur untuk memajukan dan mengembangkan Rumah Sakit Panti Rapih. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para karyawan-karyawati Rumah Sakit Panti Rapih yang akan menerima lencana kesetiaan 25 tahun dan 35 tahun, serta bagi karyawan-karyawati Rumah Sakit Panti Rapih yang akan purna tugas. Ya Bapa, semoga dengan penganugerahan lencana kesetiaan 25 dan 35 tahun dalam berkarya ini, semakin mengubarkan semangat pelayanan di hati para karyawan Rumah Sakit Panti Rapih, sehingga mereka menjadi pribadi yang tangguh dalam pelayanan dan berbuah dalam mutu dan kepedulian kepada sesama melalui penerapan semangat nilai-nilai iCare. Kami berdoa pula bagi para karyawan-karyawati Rumah Sakit Panti Rapih yang akan purna tugas. Semoga pelayanan selama berkarya di Rumah Sakit Panti Rapih ini dapat semakin meneguhkan hidup mereka dan menjadi berkat bagi keluarga dan sesama. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita sampaikan intensi kita masing-masing.
marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Ya Tuhan, utuslah roh cinta kasih-Mu kepada kami, agar kami dapat menjadi perpanjangan tangan-Mu dalam membawa kedamaian dan berbagi kasih kepada sesama kami. Biarlah cinta-Mu sendiri hadir memperbarui semangat pelayanan kami, sehingga sukacita kami pun semakin penuh di dalam nama-Mu, demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bapa, terimalah roti dan anggur ini yang kami persembahkan sebagai rasa syukur kami atas pengalaman cinta-Mu yang hadir di dalam hidup kami sehari-hari. Semoga dengan persembahan ini kami semakin berani menjadi sahabat-sahabat Yesus yang rendah hati, mau melayani dan mewartakan sabda-Mu, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya, ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepada-Mu. Sebab sungguh merupakan kehormatan bahwa kami boleh mengucap syukur kepada-Mu, sekalipun Engkau tidak memerlukan pujian kami. Kami menyadari bahwa sembah bakti kami tidak menambah kemuliaan-Mu, namun sangat berguna bagi keselamatan kami, demi Kristus Tuhan kami. Maka pantaslah Tuhan kami itu dimuliakan dan diwartakan oleh segala ciptaan di surga dan di bumi, bersama para malaikat dan malaikat yang tak henti-hentinya bernyanyi. Terpujilah Engkau di surga.
Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan, maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepada-Mu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi Ia mengucap syukur kepada-Mu, lalu memberikan piala itu kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darah-Ku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Agungkanlah iman kita. Tuhan, Engkau sudah wafat. Tuhan, sekarang Kau hidup. Engkau Sang Juru Selamat. Datanglah. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepada-Mu ya Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami kuanggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepada-Mu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus diimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, sempurnakanlah umat-Mu dalam cinta kasih. Dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Robertus, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabdamu. Ingatlah akan saudara-saudara kami yang kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman, terimalah mereka dalam cahaya wajahmu. Kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria perawan dan Bunda Allah, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Kau perkenankan terus serta memuji dan memuliakan di Kau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan rut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, jadilah selalu kehendak-Mu, sebab itulah satu-satunya pedoman hidup kami. Semoga kami tak henti-hentinya berusaha supaya kehendak-Mu benar-benar terlaksana di dalam diri kami sendiri, di dalam keluarga dan lingkungan kami, sementara kami menantikan dengan rindu kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Semoga damai Tuhan kita Yesus Kristus selalu beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Anak Domba Allah, yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak Domba Allah, yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak Domba Allah, yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai.
Inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Semoga tubuh Kristus mengantar kita ke kehidupan abadi. Amin. Allah Bapa yang kekal dan kuasa, kembali kami bersyukur kepada-Mu karena boleh berkumpul mendengarkan sabda-Mu dan menikmati perjamuan syukur yang Engkau selenggarakan bagi kami. Semoga melalui perjamuan syukur dan atas berkat usia Rumah Sakit Panti Rapih yang ke-92 tahun ini, menguatkan kami untuk semakin tangguh dalam pelayanan, berbuah dalam mutu dan kepedulian kepada sesama, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Saya akan memberkati. Tumpeng ini menjadi lambang syukur kami, syukur dari seluruh karyawan dan semua yang berjuang untuk Rumah Sakit Panti Rapih sebagai persembahan dan sekaligus penyerahan diri kepada-Mu agar Tuhan senantiasa memberkati pelayanan-pelayanan kami melalui persembahan ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Semoga saudara sekalian senantiasa dilindungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa
Putra, dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian perayaan Ekaristi memperingati 92 tahun Panti Rapih, Rumah Sakit Panti Rapih sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah kita pergi, kita diutus. Amin. Kami mengaturkan terima kasih kepada Romo Yohanes Haryatmoko SY yang telah berkenan memimpin perayaan Ekaristi Syukur Kudus. Dan juga terima kasih atas segala inspirasi dan pengingat, sehingga kita bisa semakin menjadi pribadi yang lebih baik dan menjadi inspirasi dan pengharapan bagi orang lain. Romo, Suster, Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari sekalian, selanjutnya marilah kita simak bersama sambutan dari Direktur Utama Rumah Sakit Panti Rapih, Dr. Gigi Vincentius Triputro Nugroho, MKes. Kepada Dr. Gigi Nuki, kami persilakan. Yang saya muliakan dan hormati Monsinyur Robertus Rubiatmoko, Uskup Agung Keuskupan Agung Semarang, Suster Yustiana Wiwi Iswanti, CB Provinsial, Suster-suster Cinta Kasih Santo Carolus Borromeus, para pembina Yayasan Panti Rapih, para ketua dan pengawas, anggota pengawas Yayasan Panti Rapih, para ketua dan anggota pengurus Yayasan Panti Rapih, para dokter dan suster, pimpinan unit karya di lingkungan Yayasan Panti Rapih, para suster CB komunitas Panti Rapih, komunitas Santa Ana, provinsial, serta Syantikara, ketua dan pengurus Serikat Pekerja Forkes Rumah Sakit Panti Rapih, ketua dan pengurus PADPR yang saya hormati, serta seluruh pelayan kesehatan Rumah Sakit Panti Rapih yang saya cintai. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Pengasih, hari ini kita bersama-sama bisa memperingati melalui misa sekaligus merayakan 92 tahun penyelenggaraan Allah melalui Rumah Sakit Panti Rapih yang kita cintai. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan kami menyampaikan terima kasih kepada secara khusus kepada Romo Yohanes Haryatmoko yang tadi sudah memimpin misa syukur kita hari ini. Saya harus membawa catatan ini karena tadi dua hari yang lalu Suster Josephine itu mengingatkan saya akan catatan dan tulisan-tulisan dari Bunda Elizabeth Gritos yang harus saya ingatkan di dalam sambutan saya. Jadi mengutip tulisan Bunda Elizabeth, pendiri kongregasi Suster-suster Cinta Kasih Santo Carolus Borromeus, di dalam mengupayakan kualitas pelayanan kesehatan di Kalvaryburg, Maastricht, Belanda pada saat itu,
bunyinya begini. Akan tetapi hanya Tuhanlah yang mengetahui betapa banyaknya jerih payah harus kami layani, harus kami alami, sehingga kebahagiaan itu dapat dilimpahkan kepada para penderita yang malam ini. Kami disadarkan dan disemangati dari tulisan ini untuk terus berkarya, berupaya meneruskan warisan rohani Bunda Elizabeth yang kontekstual pada era disrupsi dan masa pandemi COVID-19 saat ini. Bapak Ibu yang saya muliakan, semua pelayan kesehatan Rumah Sakit Panti Rapih senantiasa berupaya mewujudkan solidaritas yang konkret dalam menangani pandemi COVID-19 dan mengatasi dampak-dampaknya. Mutu pelayanan di era pandemik ini menjadi salah satu fokus capaian dan wujud penghormatan terhadap martabat manusia yang sedang kita layani dan rawat sebagai tubuh Yesus Kristus yang menderita. Di tengah ketidakpastian kondisi kapan berakhirnya pandemi COVID-19 serta di era disrupsi ini, kita semakin berpengharapan pada penyelenggaraan Allah agar kita semakin dimampukan olehnya untuk tetap tangguh mengupayakan mutu pelayanan yang profesional, berbela rasa, dan demi keselamatan jiwa, raga, para penderita secara menyeluruh dan holistik. Bersama Bunda Elizabeth Greeters, kita ingat dan mendasarkan pada tulisan, seluruh harapanku berdasarkan pada ayat pertama kredo, aku percaya akan Allah yang Maha Kuasa. Demikian harapan yang sungguh-sungguh ini kita tuangkan dalam tema perayaan hari ulang tahun Rumah Sakit Panti Rapih yang ke-92 tahun ini. Rumah Sakit Panti Rapih tangguh dalam pelayanan, berbuah dalam mutu dan kepedulian. Selamat ulang tahun Rumah Sakit Panti Rapih yang kita cintai ini. Terima kasih tentu kepada para pendahulu kita dalam doa yang sudah mendirikan Rumah Sakit Panti Rapih ini 92 tahun yang lalu, para leluhur dan juga saudara-saudara kita yang sudah mendahului. Terima kasih juga untuk peran Bapak Ibu, para suster Romo, para dokter, para perawat, bidan, tenaga kesehatan lainnya, tenaga-tenaga administrasi, tenaga teknis, juga tenaga keamanan, para petugas kebersihan, serta para purnakarya yang nanti pada saatnya akan kita lepas bersama oleh Bapak Kusmarwono. Mari kita bergandeng tangan untuk menjaga
dan terus meningkatkan layanan kita di dalam menanggapi kepercayaan Allah. Kepercayaan Allah sendiri melalui kita di dalam melayani para tamu ilahi serta para stakeholders, tidak saja pada saat pandemik ini, tetapi juga untuk masa-masa yang akan datang untuk kejayaan Rumah Sakit Panti Rapih. Demikian sambutan kami. Mohon maaf bila di dalam penyampaian ini ada hal-hal yang kurang berkenan. Dirgahayu Rumah Sakit Panti Rapih. Berkah dalam. Terima kasih. Terima kasih kepada Dr. Gigi Nuki. Romo, suster, bapak, ibu, dan saudara-saudari sekalian, tumpeng yen tetugas kudu mempeng. Manusia harus selalu bersemangat di dalam kerja. Tumpeng adalah salah satu lambang syukur yang penuh filosofi. Pada hari ini, tumpeng syukuran hari ulang tahun ke-92 Rumah Sakit Panti Rapih akan dipotong oleh Direktur Utama Dr. Gigi Vincentius Triputro Nugroho Mkes, didampingi oleh jajaran direksi dan diserahkan kepada Ketua Umum Pengurus Yayasan Panti Rapih, Insinyur Ambrosius Kusmargono, MCM, PhD. Kepada Bapak Kusmargono, kepada Dr. Jati Prasojo, Spesialis Radiologi Konsultan, Suster Yosefin Kusuma Hastuti, CBMSN, Bapak Emilianus Yolan Permana, MM, AKT, dan Ibu Insinyur Valentina Dwi Yuli Siswiati, MKes, kami persilahkan. Tumpeng ini adalah nasi yang dibentuk menjadi bentuk kerucut. Ini diartikan sebagai harapan agar hidup selalu sejahtera dan melambangkan tangan yang merapat untuk selalu menyembah Tuhan. Kerucut ini juga sebagai simbol pengharapan agar kesejahteraan hidup kita dan segenap civitas hospitalia yang bernaung di bawah Rumah Sakit Panti Rapih semakin sukses dan baik. Amin. Sementara tumpeng biasanya warnanya kuning. Kuning ini melambangkan kesejahteraan, kekayaan, dan juga rejeki yang melimpah dan tidak berkesudahan. Penyajian tumpeng biasanya dilengkapi dengan 7 macam lauk pauk. Jadi Dr. Nuki itu sudah 7 belum? Kalau belum 7 ditambah sayur. Harus 7, karena 7 dalam bahasa Jawa berarti pitu atau pitulungan atau pertolongan. Pas 7 ya dokter. Dan lauknya harus ada dari protein nabati, hewani, dan juga sayur mayur. Ya. Diserahkan kepada Bapak Kusmargono. Potongan tumpeng diserahkan dari Direktur Utama kepada Ketua Umum Pengurus Yayasan Panti Rapih. Ini melambangkan niatan yang tulus untuk bersinergi dan mengarahkan hati pada kerja ikhlas demi kesehatan dan kesejahteraan para tamu ilahi. Dipersilakan untuk kembali ke tempat. Waduh. Sebentar. Kalau begitu, monggo untuk berfoto bersama lagi, J.
Iya, karena Suster Yosefin tadi menghantarkan Romo. Iya. Mari berfoto bersama, sudah dengan tumpengnya atau di atas ya. Di bawah lagi. Ya, sebagai simbolis ya, Bapak Ibu. Tidak apa-apa, Suster. Ya. Dipersilakan untuk kembali ke tempat. Romo, Suster, Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari sekalian, dengan demikian acara inti kita, yaitu Misa Syukur dan Pemotongan Tumpeng Tanda Syukur kita telah selesai. Selanjutnya acara akan dilanjutkan secara luring, yaitu pelepasan Purnakarya periode 1 Oktober 2020 hingga 1 September 2021 sejumlah 24 orang. Kemudian penyerahan penghargaan berupa cincin Abdi Dharma kepada pekerja dengan masa kerja 35 tahun sejumlah 15 orang. Dan penyerahan penghargaan berupa lencana Abdi Dharma kepada pekerja dengan masa bakti 25 tahun sejumlah 43 orang. Kami mengucapkan terima kasih atas kebersamaan dan doa yang terpanjat di hati para hadirin sekalian untuk semakin tangguhnya rumah sakit kita yang tercinta ini. Saya Silvi selaku pembawa acara, mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Kepada Bapak Kusmargono kami persilakan. Saya pikir tidak ya, saya sudah senang ya. Yang saya hormati organ pembina Monsinyur Rupi, Suster Yustiana, Pak Aniandoko, organ pengawas Profesor Harikus, Suster Surani, dan Pak Aryono, serta teman-teman pengurus Yayasan Panti Rapih, Direksi Rumah Sakit Panti Rapih yang berbahagia, yang berulang tahun ke-92, serta seluruh Civitas Hospitalia Rumah Sakit Panti Rapih, para pimpinan unit karya Rumah Sakit Panti Nugroho, Panti Rini, Santa Elizabeth, dan Panti Rahayu, serta ketua dan wakil ketua Stikes Panti Rapih yang saya hormati, seluruh suster-suster cinta kasih Carolus Borromeus yang telah menjadi pionir dalam pendirian Rumah Sakit Panti Rapih ini. Sekali lagi selamat, dan Rumah Sakit Panti Rapih ini mempunyai apa? Model sejarah yang sungguh luar biasa. Kalau kita ingat bagaimana para suster pendahulu yang mendirikan, begitu mereka begitu diminta oleh keuskupan itu mengatakan bahwa ingin mendirikan rumah sakit ini berbeda dengan Rumah Sakit Carolus dan Rumah Sakit Borromeus, yaitu ingin melayani pada saat itu disebut yang namanya orang-orang pribumi. Nah, saya kira ini adalah wujud dari spiritualitas Bunda Elizabeth yang sungguh luar biasa, yang saya kira ada di dalam EG 39, hatiku selalu bernyala-nyala karena cinta. Dan itu diwujudkan dalam kata-kata melayani tamu ilahi.
Saya kira ini harus kita pegang teguh menjadi visi misi Rumah Sakit Pantirapi. Kalau kita kemudian jalan-jalan ke mana? Pavilion Yosef Maria, di sana ada prasasti yang dituliskan oleh Jenderal Sudirman dengan judul Rumah Nan Bahagia. Saya kira ini menjadi modal sejarah yang sangat luar biasa untuk mengembangkan rumah sakit ini ke depan. Ketika saya dilantik menjadi pengurus, ketua umum pengurus yayasan, saya membaca nilai-nilainya sungguh luar biasa diwujudkan dalam bentuk iCare. Saya bahkan ketika menilai seorang direktur sangat rinci item-item itu di dalam iCare. Saya kira ini sungguh perlu terus dijalankan, diwujudkan untuk memajukan rumah sakit kita ini. Maju terus, dan saya kira ke depan ada satu hal yang perlu terus kita tingkatkan adalah digitalisasi dan sistem informasi yang harus semakin dikembangkan untuk menjawab yang tadi dikatakan oleh Romo Ariyatmoko sebagai disrupsi. Saya masih ingat ketika Romo Ariyatmoko di ulang tahun SEPI memberikan webinar, beliau mengatakan artificial intelligence itu begitu sangat akan mewujudkan berbagai hal yang sangat berbeda. Romo Ariyatmoko secara guyon mengatakan di WC umum itu besok ketika orang kencing keluar sudah muncul Bapak kolesterolnya tinggi, maka obatnya ini. Nah, saya kira itu sebuah joke yang perlu kita menjadi tantangan kita untuk mewujudkan, mengembangkan sistem informasi di rumah sakit ini. Sekali lagi, dirgahayu kepada seluruh fasilitas hospitalia Rumah Sakit Pantirapi, maju terus, berkembang terus untuk melayani tamu ilahi. Terima kasih, berkah dalam. Terima kasih kepada Bapak Kusmargono. Kami kembali mengucapkan terima kasih atas kebersamaan dan juga doa-doa dari Romo, Suster, Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari sekalian untuk ulang tahun ke-92 rumah sakit kita yang tercinta ini. Saya Silvi, mohon maaf, dan tadi memang karena ada kesalahan, mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Dan marilah kita bekerja sama untuk membawa rumah sakit Pantirapi tangguh dalam pelayanan, berbuah dalam mutu, dan kepedulian. Sehat selalu, tetap patuhi protokol 6M. Berkah dalam, Tuhan memberkati. Follow your heart, let your love flow. Let your love, let you watch me.
bersyukur.